Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Oke kawan-kawan, kita sekarang tahap finishing ya untuk pekerjaan gedung walet 4x12 kali 3 lantai, 4 lantai semenara. Nah, ini posisinya memang kita berada di Pariaman, Padang Pariaman ya. Ini untuk Padang Pariaman ini masuki 2 bulan, alhamdulillah udah selesai. Mungkin besok kita akan sudah masang son ya. Ini kondisinya memang lagi musim hujan, jadi pelamiran itu agak ngebleng-ngebleng ya. Tapi nanti kalau udah kena panas sering itu akan berwarna putih. Ini selama 1 minggu 2 minggu ini memang luar biasa curah hujannya, betul-betul mantap. Nah oke, kita spill bentuknya seperti apa di bagian dalam itu. Ini pintu sementara ya, ini pintu sementara. Nah di sini kita langsung ketemu void kawan-kawan. Ini voidnya. Di void ini memang kita langsung tertuju dengan kolam. Nah ini nanti kolam ini sudah diaci, kemudian ini sebagian sudah diaci, kemudian nanti baru di bagian bawahnya dicor. Nah kemudian memang di bagian dalam itu memang lebih lembab ya. Kenapa? Karena memang curah hujan terlalu tinggi kawan-kawan. Ini tinggal yang ini yang belum di plester. Bagian dalam ruang inap itu sudah semua. Kemudian kita sekarang sedang plester di bagian lantai kawan-kawan. Nah kita lihat ruangannya. Di sini memang kita di bagian bawah ini kita membuat sebuah ruangan ya, di mana ruangan ini nanti adalah kamar kawan-kawan. Kamar. Nah berarti di bagian lantai 1 ruang produksi ataupun ruang inap itu hanya di ukuran 4x4 ya. 4x4. Nah ini kita intip dulu, nanti di sini ada pintu ya, pintu baja di sini. Kemudian di sini mungkin ada pintu kayu. Nah untuk bagian ruang hunian ini adalah nanti ruang hunian ya, 4x4, di mana nanti ada WC-nya di sini. Ini WC-nya 1,5x1,5 kawan-kawan. Ini nanti kita lantai semua, kemudian kita cor. Nah baru kemudian pelantaian WC. Nah kemudian juga di bagian belakang yang pastinya ada septic tank ya. Ini septic tanknya. Septic tanknya terdiri dari menjadi 2 blok kawan-kawan. Terdiri dari 2 blok. Blok yang satu adalah tinja, kemudian blok yang kedua itu air mandi ataupun air kotoran untuk mandi. Nah jangan digabung. Kalau WC itu ingat, jangan pernah digabung. Kalau digabung itu pasti berbau busuk kawan-kawan. Nah untuk bagian styling hanya di bagian sini yang belum dibuka ya. Di bagian belakang ini mungkin sore ini juga akan kita buka. Insya Allah udah selesai sore ini. Nah kemudian ini dinding juga belum full karena memang kekurangan material sedikit. Nah sore ini saya akan juga menjemput ke Pariaman Kota. Nah ini full menggunakan hebel, full menggunakan lantai hebel, di mana dinding tebal 10, kemudian untuk lantainya itu tebal 7,5. Oke kita intip dulu untuk bagian lantai 2 seperti apa. Ini memang agak basah ya karena memang kita lagi melester lantai. Oke ini ruangan ini ya, tangga. Oke sebentar kita naik dulu. Nah ini posisi lantai 2 ya. Lantai 2 ini sudah diplester, ini sedang di lantai. Ini buat jalur sementara sebagai tangga ya, untuk aksesibilitas tangganya. Ini teman-teman, jadi memang kalau untuk membuat RBW itu usahakan sirip itu steril ya, ataupun bersih, jangan sampai kotor. Nah ini sedang diplester. Ini plesternya cukup tipis. Jadi ini menggunakan lantai hebel kawan-kawan. Hebel 7,5 ya. Nah ini ya, kita berada di lantai 3. Ini lantai 3. Ini sekarang sedang di plester untuk bagian lantai ya. Untuk bagian sirip usahakan bersih kawan-kawan, jangan sampai terkena kotoran-kotoran semen. Nanti ini dilap lagi ya pas mau on. Oke kawan-kawan, ikutin terus video-video terbaru Al Amin Walet Jambi. Mudah-mudahan semuanya kita sukses secara berjamaah. Dan juga bagi subscriber, terima kasih atas dukungannya. Kemudian jangan lupa di-share untuk teman-teman biar banyak yang lebih tahu ataupun banyak yang bisa membangun walet dengan mandiri ataupun dengan sendirinya. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.